Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, kita jumpa lagi di pelajaran seni budaya SMP Negeri 4 Depok di kelas 8. Oke. Tema kita hari ini menggambar sketsa, praktek menggambar sketsa. Menggambarnya dengan menggunakan teknik arsir, dusel, terus dengan pointillist. Bagian kalau ada yang pointillist. Tapi kita di sini lebih menekankan kepada dusel dengan arsir. Oke, sekarang kamu siapkan pensil, rutan, hapus, dan kapas halus. Oke, kita mulai. Pertama-tama kita buat dulu garis tepi kiri 0 ke 1, 1 cm. Sama atas bawah juga 0 ke 1, ini 0 ke 1. Sini juga 0 ke 1, 1 cm. Seperti ini, 0 ke 1. Coba kita garis. Kita buat garis dulu. Seperti ini. Ini dulu karena terlalu panjang. Oke, sudah. Yang pertama, kita buat dulu garis di sini. Ini garis bantu supaya kalian bisa lurus buat objeknya. Sekarang kita buat segini aja, nggak usah tebel-tebel, kurang panjang, nggak usah tebel-tebel, mulai tekan jadi biasa aja. Sudah, kalau sudah kita garis yang kedua di atasnya. Ini sudah. Kalau sudah, kita buat ke arah sini. Kita mau buat yang namanya mangkuk. Jadi, ya, seperti ini. Lagi, kurang garis, kita garis lagi. Sudah kita buat yang atasnya. Ini bentuk oval ya. Atasnya bentuk oval. Nah, kalau sudah kamu tarik garis yang tadi, tebal sedikit. Ini juga tebal sedikit. Sudah? Kalau sudah, jadi kita luruskan. Di sini kamu hapus saja. Nah, sudah. Ini hanya untuk garis bantunya. Sekarang kita buat nilai gelap terang sketsanya. Caranya gimana? Kita buat pertama di arsir dulu, tapi searah terus. Kalau bisa runcing nih ininya. Kita tarik arsir dulu pertama. Ini. Kalau sudah kita gosok menggunakan kapas halus, memberi kesan lebih halus di hitamnya. Searah ya ininya. Merasa kurang? Tambahin lagi. Kalau kurang sebentar menyangkut. Oke. Sarah, terus. Sudah. Nah, Sarah, kita ratakan menggunakan yang atasnya juga nih sekalian. Dan nanti sekalian gosok. Terus, sudah. Nama teknik gosok ini namanya teknik dusel.
teknik dusel. Juga nih kita dusel. Oke, nanti kan pola yang di itunya hilang nih, kita tebelin lagi. Nah sininya biar terang, sininya gelap. Ini ada kesan yang gelap, terang. Oke, itu baru kita tebelin. Karena kan polanya tadi hampir hilang. Hati-hati. Jadi, kalau misalnya kurang cocok ya dihapus nggak apa-apa. Dihapus. Ini kan karena sketsa masih sifatnya awal dari sebelum kita melukis. Makanya dibuatlah sketsa, artinya masih bisa kita tambahkan atau masih bisa kita kurangi dengan cara dihapus menggunakan penghapus. Makanya awal-awal membuat lukisan harus membuat dulu yang namanya sketsa, jangan langsung. Langsung boleh saja kalau sudah punya tema imajinasinya. Nah gitu ya, sedikit lagi lah biar agak tebelan. Nanti itu nanti segini itu hitam nih, bisa aja. Oke, kalau sudah, jadi kita gambar yang objek berikutnya. Kita buat dulu yang pertama garis. Oke, sudah satu. Terus nanti di sini kita buat garis lagi untuk biar sebagai tanda kalau ini sudah mulai mau turun ke bawah. Oke, kita buat yuk garisnya. Ini kita buat dulu. Tanda nih kita kapan harus turun ke bawah. Oke, lebih mudah seperti ini. Dan ini juga kita ikutin aja yang sebelahnya. Sudah kita buat gelas. Gelasnya boleh kita kasih begini. Terus ini juga. Thank you.
dan kalau sudah kita gambar yang ini seperti ini kita garis saja nggak apa-apa terus sip. Oke udah sudah jadi teko dua baru kita buat yang namanya nilai gelap terang. Tanya ini apa namanya gambar bayangannya. Oke sudah, sini juga kasih sedikit deh atasnya. Begini. Oke. Kalau sudah merasa sudah tebal, baru kita haruskan menggunakan ini. Teknik dosel, pakai teknik dosel. Ini. Oke. Kita haruskan gambarnya seperti ini. Kita haruskan, haruskan, haruskan. Sedikit ke sini. Oke, kalau kurang tebal boleh nanti ditebelin. Tapi sekarang kita ke sini dulu. Ini lagi sebenarnya agak tebal gitu. Soalnya mataharinya agak tebal. Kena sinar cahayanya agak tebal gitu misalnya. Boleh. Terus sudah mau tebelin lagi misalnya masih kurang tebel silahkan tebelin kalau tebel-tebel biasa saja. Makanya di sini harus pensilnya agak lancip. Sini juga kasih yuk. Sini juga kasih sedikit. Oke. Oke. Sudah. Kita haruskan. Sip. Yeah.
sekarang sudah boleh ditebelkan polanya. Ini tebelin lagi. Kalau masa pengen harus kudul ya semakin berkata nyata polanya misalnya boleh. Oke. Terus seperti itu. Sekarang kita buat sedikit cangkir. Cangkir di sini. Oke. Sip. Oke, jadi cangkir. Sudah jadi cangkir, kita buat juga nilai gelap terang pakai teknik arsir. Abis itu kita gosok menggunakan teknik dusel dengan menggunakan jari dan kapas halus. Itu caranya gini. Sekarang hati-hati, pelan-pelan dan jangan buru. Dinikmatin gambarnya. Kalau dinikmatin pasti jadinya bagus. Oke. Kalau sudah kita gosok ke arah yang sama. Sudah. Oke. Bukan karena itunya polanya. Nah, kita tebelin lagi, nggak usah. Sudah ditebelin. Sekarang kita tebalkan polanya. Sudah di dusel, ini di dusel sudah digosok. Namanya teknik dusel. Di situ kita tebalkan pola utamanya. Oke. Jadi karena enggak termasuk dinilai terang, berarti enggak usah kita hitamkan. Ya. Jadi kan sekarang kita kasih warna dasarnya menggunakan teknik yang sama, yaitu teknik apa? Teknik pertamanya arsir dulu. Jadi kita gosok menggunakan teknik dusel. Kalau sudah, kita langsung sama nih juga nih, kasih dulu. Thank you.
sudah, kalau sudah kita gosok pakai unit besar, gunanya untuk memperhalus dari warna hitam tersebut biar memiliki kesan yang kecap ya. Ini gosoknya lumayan. Itu dari sini nanti menghasilkan gambar yang wow. Wow. Sudah, sini kasih sedikit lagi deh dari hitamin semua. Kekurangnya sini. Nah, siap. Kasih sedikit aja ya. Sudah banyak. Ini ada sedikit. Oke. Lanjut, kita teknik dusel lagi, gosok lagi. Hitam kan? Ini masih hitam lah, jadi kesini pun jadi warna hitam. Kesini saja, kena nih lama-lama ntar. Oke, jadilah sketsa. Ada di sini ada mangkuk, ada cangkir, ada gelas. Di sini ada tekonya. Tekonya teko agak panjang ya. Nah, sudah jadi gini aja seperti ini hasilnya. Oke, gampang kan? Sekarang kalian buat nanti targetnya 4 minggu. Artinya 4 kali pertemuan. Sama apa sudah harus dikumpulkan. Tapi kalau misalnya kan ada tuh datanya keluar setiap ngumpulin jam berapa, hari apa, tanggal apa. Di minggu pertama beban nilai agak tinggi lagi. Minggu kedua di bawahnya sedikit, minggu ketiga bisa sedikit, beban sedikit. Tapi kalau misalnya ada estetika seninya yang rapi, ada tambahan lagi nilai, tenang aja. Oke? Seperti ini ya, ini objeknya kamu buat di rumah pakai buku gambar A3. Hanya pakai pensil, penghapus, garis, dan nih, garis tepi 1 cm jangan lupa. Kumpulkan di Google Form. Target 4 kali pertemuan. Oke? Gampang kan? Sekarang kerjakan. Semangat kerjainnya. Oke, sampai jumpa lagi di materi minggu berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.